pembangunan Masjid Nurul Huda Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya merupakan wakaf dari Hasan Sri Zaini sekeluarga besarnya. Jumat 11 Maret 2018 peresmian masjid dihadiri oleh Zainal Arsyal calon Bupati Kerinci tanpa kehadiran Bupati Kerinci, Agus Sunario. Masjid Nurul Huda Wakaf keluarga besar Hasan Sri Zaini ini telah menelan dana 2,5 miliar peresmian dengan hiburan dikembangkan Rebana Tanjung Pauh dan Zikir Desa Lempur Hilir. Acara juga diwarnai penyuntingan fitah oleh Zainal Arsyal serta sholat Jumat berjemaah dengan Imam Pertama Syahrial dan Khutbah Syamsi Bilal Khairul. Yang pertama itu aku terbuka untuk bangun masjid karena masjid yang ada di Kelurahan Lempur Tengah ini jarak daripada lingkungan Bukit Siri itu sangat-sangat jauh. Jadi otomatis bagi orang yang manula itu sulit untuk melakukan salat jemaah di masjid. Kemudian disitulah kami mulai memikirkan bagaimana bisa untuk di lingkungan Bukit Siri akan didirikan suatu masjid untuk sarana ibadah sesuai karena masyarakatnya sudah berkembang. Jadi di samping sarana ibadah, saya berusaha untuk membangun masjid ini juga akan membuat sarana pendidikan seperti Taman Kanak-kanak Al-Quran yang kedepannya juga akan membuat PAUD dan TK Islam. Itu yang rencananya tahun depan. Kalau untuk sekarang kita membuat masjid untuk membantu masyarakat untuk salat berjamaah, sarananya sudah ada dan tidak terlalu jauh sesuai dengan perkembangan penduduk yang ada di lingkungan Bukit Siri. Kemudian sumber dananya dari mana nih? Ya. Sumber dana ini tanah pribadi? Kalau sumber dananya itu hasil murni, hasil dari impak daripada kami sekeluarga. Berapa nilai masjid? Kalau dari mulai pembelian tanah sampai selesainya pembangunan masjid ini, itu dalam RAB-nya sudah saya susun itu sekitar lebih kurang 2,5 M. Yang telah terrealisasi baru sekarang 2,3 M. Kemudian yang insya Allah akan kami lanjutkan dengan membangun sarana pendidikan pembacaan Al-Quran atau TPA. Demikian Lulu TV mengabarkan.